Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari saya Ijun Borneo. Kali ini saya akan memperkenalkan atau memperlihatkan sejenis jenis anggrek Phalaenopsis ya, yang belum tahu saya ID-nya apa. Dia punya daun panjang kecil ya. Terkadang juga panjangnya ada sampai 1 meter ya, hampir 1 meter. Kalau ini mungkin sekitar 70 cm. Dan saya pernah punya dulu kurang lebih 1 meter. Ini merupakan spesies Phalaenopsis spesies Borneo ya, Kalimantan Timur. Bunganya unik, putih, ada ungunya ya di tengah. Ini merupakan Phalaenopsis yang saya belum tahu ID-nya apa. Ini kebetulan ada dua plant ya yang lagi berbunga. Ini merupakan anggrek sejenis Phalaenopsis atau anggrek bulan yang asli jungle ya. Bunganya cukup unik dan sedikit harum ya. Dia berbunganya ini terus menerus sampai memanjang ya. Dia tumbuh dan terus layu, dia tumbuh lagi. Dan dia rajin sekali berbunga. Nah, seperti ini sudah yang keberapa. Terus tumbuh lagi, mekar lagi ya, seperti ini. Dia sudah mungkin belasan ya. Bunganya cukup lumayan lama ya. Dia berbunga lama. Dikatakan belina, dia juga bukan belina, tapi bunganya lebih besar dari belina ya. Ini dua, sebenarnya ada dua tangkai, cuman saat ini sudah layu ya. Keunikan Phalaenopsis yang saya belum tahu ID-nya ini, dia bunganya tidak berhenti ya sampai dia mati memanjang ya. Dan dia punya daun sekitar 4 cm ya atau 5 cm. Lebarnya dan panjangnya dia sampai 90 bahkan 1 meter ya. Dia habitatnya di rawa ya, tumbuhnya di tempat yang dingin. Oke, para pencinta anggrek yang ingin memiliki jenis Phalaenopsis yang belum tahu ID-nya ini, komen aja atau hubungi di WA saya. Saya kasih di WA di belakang video ya, di akhir video. Oke, mungkin cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi para pencinta anggrek. Dan tolong bantu nih ID-nya apa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera dari saya Ijun Borneo.
Jangan lupa ya subscribe-nya teman-teman.